So, di video kali ini benar-benar Logan Apro. Ya, teman-teman, di video kita kali ini kita akan seperti janji gue akan ngasih tahu kalian buff baru dari Broly ya. Tapi kayaknya udah pada tahu juga sih sebenarnya, udah lama ya. Buff baru dari Broly Nani. Di sini by the way ada Bang Artes, enggak ngerti kenapa Bang Artes jadi kayak gitu karakternya ya. Tolong ya, saya tidak mengerti. Apa namanya karakter ini Bang Artes? Pupup. Oke, okay, so kita di video kali ini kita akan Broly gue udah level 80. Pupi Nani. Dahlah. Yuk, kita langsung aja coba coy di infinite teman-teman, karena kita harus infinite ya buat nyobain si Broly ini, karena kalau kalian coba di story kayaknya rada kurang untuk Broly ini ya, karena dia butuh wave yang banyak. Seperti yang kalian tahu, dia tuh kayak Escanor. Jadi setiap wave damage-nya bertambah. Damage-nya bertambah terus-terusan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di infinite ini udah cocok banget sih. Makanya ini gua gabungin sama Onwin, gua gabungin sama ya yang lain-lain lah ya, buat jadi bomb chill damage. Ini sekarang udah jadi paket untuk harus jadi bomb chill damage, harus punya Borul guys kalau menurut gua ya. Karena damage-nya gila banget. Ayo tes. Apa? Borul atau Broly di sini namanya. Ya, saya tidak punya. Habis saya pengin jadi bomb chill damage gimana dong? Harus mengikuti jejak Mamang Pestip dan Mamang Mochan dan gua gitu. Mamang gua lagi aja. Iya, dan harus punya Kira, harus punya Meta, harus punya Broly. Paket lengkap bomb chill damage. Sekarang si Artes udah punya Kira kan? Hah, tinggal belum. Ini ya. Belum punya bawa Kura. Oh ya, Kura namanya Kura sekarang, lupa. Kura bukan Kira ya. Tapi ini udah ada, tinggal meta ya, meta dulu lah. Iya, tinggal meta dulu. Meta itu paling penting guys, kalau untuk jadi bomb chill damage ya. Semoga tidak nge-lag ya, please jangan nge-lag dong. Nice. Gitu dong, pingnya game gaming. A few moments later. Wih, langsung tau game damage gaming. Sen, gue bisa berubah tau Sen, gue bisa berubah Sen. Apa? Berubah nih. Tadaaa. Lu dimana sih? What? Kok bisa gitu? How? Sas. Kok bisa gitu? How? Gak punya tangannya lagi aja. Kok bisa gitu sih? Antar gue coba cek ah. Oh lo berubah pas lagi itu ya, tadi teleport ya. Bener-bener nabe. Dari Mr. Pupi jadi gitu. Jadi sas. Tapi keren. Guys, ini by the way attack effects-nya gue offin aja ya, karena Broly kalian tahu sendiri kan ya, nge-lag tolong ibu. Mendingan apalagi gue pengen taruh semua Broly gitu. Sedetik nyalain. Terus ya paling ntar gue kasih tahu sedikit aja. Tapi gak ada yang berubah sih, sama aja Broly attack-nya. Yeah. Oke, kita ketemu lagi nanti pas si Bulmanya udah jadi semua teman-teman ya. Nani. Kalau masih dikit nonton video gue yang lawan Vincent sama Mochan, gue bantai mereka. Oh my god, udah keluar kah? Baru, iya. Oh fix, oke. Guys, jangan lupa juga nonton videonya Bang Artes sama gue sama Mochan, kita battle bertiga gaming. Tapi nggak cuma di game anime ya, jadi kalian nanti nonton di tempat Bang Artes. Tapi ada okay. Anime juga sih. Satu. Oh ada anime juga ya, ada tapi satu ya. Tapi resultnya shocking gitu loh, makanya kalian harus nonton. Killer Queen 第3 no Bakudan Baitzer Dust. Oke teman-teman. So, aja kejadian bodoh kejadian lagi semua. So, ini Broly udah gue taruh semua tau gak sih? Tadi gue udah ngomong panjang lebar, gak baru 5 menitan doang sih. Jadi ya gak apa-apa lah. Broly, kita lihat Broly ya untuk buffet teman-teman. Kalian bisa lihat, ini sebenarnya kayak biasa aja gitu sih. Jadi kayak biasa aja, kayak Broly biasa. Cuma bedanya dia punya buff, kalian bisa lihat nanti nih ya. Dia akan nambah damage teman-teman setiap wave tuh. Nambahnya 300 damage, tolong. Escanor cuma 35 damage ya, tolong ya. Tapi Escanor tuh dia udah damage awalnya udah gede 8000, sedangkan Broly kan enggak kan. Broly cuman 2800, ini aja udah berapa kali wave gitu ya. Ini untuk mendapatkan buff ya teman-teman, by the way kalian mesti max upgrade. Jadi mesti ini nih, mesti dapat the legendary AOE ya, sampai max upgrade keempat baru dia bisa dapat buff-nya itu teman-teman. Kalau kalian enggak upgrade sampai full, dia enggak akan dapat buff-nya. Beda sama Escanor baru upgrade satu kali aja langsung dapat buff-nya. Cuma tetap beda sih. Dia sekali lagi full AOE ya Broly ya. Habis itu dia bisa nyerang air dan bisa nyerang ground juga, enggak kayak Escanor. Coba ya kita lihat ya teman-teman ya. Segege apa Broly? Kenapa gue bilang Broly itu harus ada kalau kalian pengen jadi bomb chill damage ya. By the way nih, Bang Artes masih bawa Goku drip dong anjir. Goku drip tolong. Dia masih punya Goku drip anjir. Ya ini legendary, Pak.
Oh iya benar. Harus dibawa ini, enggak boleh enggak. Ini iya. ini jimat. Tuh. Jimat. Tuh, ini jimat. Ini bisa bisa membawa kemenangan, guys, luar biasa. Kemenangan di Infinite gimana tuh caranya tuh? GGWP enggak tahu gue ngerti lagi gua. Taruh aja enggak apa-apa tuh, damage-nya 400 kalau di boost jadi lumayan, ini bisa 1000-an lebih nih. Not bad, not level 1 gitu ya. Padahal. Iya level 1 padahal lo. Tapi SP 9 tolong ya, abis itu first lagi. Burik sekali tuh. Kalau gitu mungkin parah sih. Ya. Iyalah. Oke, ini akan kita lanjutin dulu teman-teman untuk Infinite-nya. Nanti kalian bisa baru bisa ngelihat damage full-nya Broly itu kalau dia udah di wave biasa 50-an ke atas sih baru kalian bisa ngelihat ya, karena dia setiap wave itu nambahnya 300, coy. Itu gue level 80 sih. Kalau misalkan di boleh level 80 gue enggak tahu ya, kalau gue level 80 namanya segitu tuh. 300-an teman-teman ya, itu gila, worth it banget sih. Worth it parah banget. Pak, ini satu wave Escanor gue di depan udah 9000 damage nih. Mana? Anjir. Gila emang Escanor wave 25, guys. Damage-nya 9000, tolong SP 5. Gila. Emang Escanor tetap OP sih teman-teman. Menurut gue teman-teman di update kali ini tuh yang paling OP tuh antara Broly sama Escanor sih. Dua itu sih. Kalau untuk story Escanor nggak ada obat. Escanor sama Trunks ya untuk story ya. Tapi untuk Infinite wah Broly nggak ngobat. Broly sama Escanor udah. Armin gimana ya? Armin oke sih. Lu mau dapetin nggak bang Artes Armin? Mohon Metanet aja, gue belum dapet pak. Iya mendingan pilih-pilih coba antara Metanet sama Armin. Metanet lah pasti ya dibanding Armin ya. Tinggal live kak. Iya. Kalau Armin tuh sebenarnya damage-nya gede teman-teman. Cuma sayangnya SPA-nya itu loh. SPA-nya sama kayak Broly gitu. Abis itu dia kecil gitu range-nya. Sedangkan kalau Broly tuh range-nya gede ya. Makanya gue lebih pilih Broly. Ini by the way Metanet gue udah mentok nih. Logan by the way Logan gak keluarin Metanet kah? Apa kira dulu dia? Kira dulu kayaknya ya. Kira harusnya gue aja pak. Kira Max dulu ya. Iya lu taruh kira juga ya. Ini gue lagi taruh kira. Ini sih si Logan udah taruh semua kira anjir. Ntar gue lu nah, kiri berarti ya. Enggak itu karena banyak gue juga. Oh udah lu udah. Oh ya udah banyak lah ya. Ntar berarti gue tinggal naruh kanan kirinya doang. Oke kita lanjutin dulu teman-teman untuk Infinity. Ntar kita ketemu lagi kalau udah di wave maybe 45 atau mungkin 50 biar kalian bisa langsung ngelihat damage fullnya dari Broly teman-teman ya. Ting gue tiba-tiba gede dong anjir. Kenapa sih gue tetap alek banget anjir gue. Oh my god. Oh my god, apakah gua akan komputer baru. Wajib. Wajib sih ini. Bentar lagi tolong ibu komputerku tidak kuat. Untuk rekaman aja udah begini tolong. Nanti lu live stream. Gua enggak bisa gerak sumpah. Look. I can't move, man. Nge-like banget lu. Hah? Lu nge-like banget udah kayak main di HP, Pak. Mahal juga lah ya, kira ya. Mahal, kira 40.000 full upgrade. Kayak Gon. Gon dajul tapi Gon enggak berguna anjir. Itu tuh Armin kayak Gon gitu tuh. Cuman masih mendingan Gon anjir, Gon SP-nya gede, SP-nya cepat. Kayak kecil. Iya, cepat dia enggak kayak Armin. Kok enggak OP sih? Armin bukan hero baru. Armin enggak OP dia. Damage gila sih, damage gila. 20.000 ya, 20.000 belum di buff. Oke, teman-teman, ini kita udah di wave 44 dan bentar-bentar gua kalian dulu habis kalian bisa ngelihat damage dari Broly, teman-teman ya. Wait a minute, ada cloner. Jadi kalian bisa lihat damage-nya Broly udah nyampe 28.000. 28.000 full buff, teman-teman ya, di buff sama Onwin. 28.000, imagine Dragon enggak tuh. Damage-nya gila banget Broly. Itu bukannya ini apa? Band-nya, Pak. Apa? Ben? Imagine Dragon. Iya, yeah, Imagine Dragon. Oh iya kah? Oh iya, Ben ya. Oh Imagine Dragon Ben, guys. Keren ini, bro. Kata-kata memang bestie. Oh, ini ada RW. Oke. Mesti di boost dulu, bayangin guys, damage-nya Broly itu sama kayak Escanor. Dengan ya? SP yang lebih tinggi tapi. Iya, Escanor 28.000 nih di buff ya. Tapi R. Ini kok ada yang ini Escanor cuma satu, siapa nih Logan? Tolong ya. Logan. Logan punya Escanor level 1 nih. 14.000 udah saatnya OMG. Udah saatnya kita harus memakai Mamang Blackbeard. By the way, kira kita pakai di wave 57 atau enggak 56 lah ya. 57 kalau enggak 56 udah itu udah paling aman menurut gua sih. Ada yang kelewat dong. Gan, ada yang kelewat, Gan. Itu yang kayak kelewat aman sama Escanor seharusnya sih.
Gue rada-rada nge-lag guys. Seperti biasa kalau sambil rekaman tuh gue pasti rada-rada nge-lag ya. Tapi tenang saja, PC baru sudah mau datang. Hehehe. Sombong. Hehehe. Mati kalian, R unit. Bye. Tuh kita boost dulu untuk ininya. Tadi udah boost. Oh belum di boost kan ya. Boost gaming dulu. Dah, boost gaming. Biar brolinya damage-nya gila. Lihat guys, damage gue 21M. Ini gue belum aktif memakai robot-robot gue. 21M. Baru pakai Brolin doang itu, bayangin. Kapan aku kayak gitu? Sama Meta Knight. Iya, sama Meta Knight. Cuma Meta Knight gue masih belum nyerang-nyerang mulu kan tuh. Gue kayak masih fokusin ke Blackbeard banget. Karena Brolin dia AOE dia, semua kena. Itu yang bikin dia sakit gitu guys. Jadi kalau menurut gue Brolin tuh wajib sih kalau kalian pengen jadi bomb chill damage ya. Soal damage kalian kayak gue ntar perhatiin damage gue bisa berapa ya. Oh ini harus gue buff lagi. Buff lagi. Pak, dikit lagi ya skenario gue yang depan tanpa boost 10.000 damage nih pak. Iya kah? Iya, 140. Udah W49, easy gaming gitu W49 sekarang ya. Udah terlalu easy 49 dulu anjir. 43 susah banget, gue masih inget. 43 susah banget, R unitnya dajul-dajul ya. Sekarang kan itu karena ada nap. Enggak, emang dulu gak ada unitnya anjir. Ada nap. Nani. No, you nap. Shut. Gue ngomong ke lu, gue ngomong ke Logan. Oh, Logan terbuli lagi. Kena mental. Udah kayak galang air. Nah mental. Aduh, gue mesti buff lagi. Mesti buff terus-terusan ini. Tugasnya saya, teman-teman ya. Hanya ngebus kayak begini. Tapi gak apa-apa. Mana sih yang bisa? Oh ini. Lihat di Goku Drip damage-nya berapa? Oh ini ada yang tembus lagi. Ada yang tembus dong. 1200. Lumayan kan? Goku Drip damage-nya 1200, lumayan banget guys. Oh ada yang tembus dong. Oh enggak aman. Level 1 lo bayangin. Aman gaming, Goku Drip 1200 level 1. Tapi tolong SP-nya kecil banget ya. SP-nya besar maksudnya. SP-nya kecil, gerakannya lama banget anjir. Keberatan baju kayak Goku Drip. Iya bajunya gripnya tuh apa ya 10 ton sendiri ya. Aduh. Buat latihan ya. Ininya Goku apa? Baju Goku yang kura-kura. Iya. Baju Goku yang kura-kura anjir. Yang masih kecil dia. Mantap banget Logan. Logan Anda luar biasa. Gila deh. Lihat damage gua guys. Tidak mengotak ya. Tolong. Mohon maaf saya di sini hanya jadi beban ya teman-teman. Enggak. 13, 14 juta damage hanya jadi beban. Enggak ada Escanor, mati sama Escanor lu tuh. Gila lu satu kali kena Escanor langsung nambah berapa ratus ribu anjir damage-nya. Escanor gua udah guys, banyak kok. Kita akan melihat damage-nya Broly sekarang berapa ya. Gua akan boost lagi nih. Kita lihat damage-nya Broly udah wave 52 coy. Sudah melebihi Escanor. Udah melebihi. 32.000 tolong ya. Kalian lihat. 32.000 guys. Untuk full AOE itu gila sekali loh. Full AOE 32.000 tuh udah bisa gila. Udah kayak Armin anjir. Ini ada yang lolos ya pak? Ada yang lolos pak. Oh nah, where? Udah. Aman gaming, ada Escanor lu. Lolos banyak. Oke. Okay. Shinzo, masih bisa Shinzo. Shinzo. Iya, lu pake Shinzo. Gila. Aduh, nge-lag tau gak sih? Nge-klik ini tuh gak bisa. Shinzo Sasageyo. Kirakah? Belum. Masih bisa. Yakin lo? Masih banyak dare. Cukup. Gebukin aja cukup ini. Ini harus decelerate. Di wave 55 ya kan ya, kira ya. Wave 55 kira, oke. Okay. Time stop. Wah ini liat 55 kira. Seperti biasa teman-teman, di wave 55 nih, aduh kiranya udah harus nih. Kira gaming nih harus nih. Gila damage gue 60M anjir. Semuanya langsung. Iya, langsung semuanya. Wave 55. Ini masih bisa. Nah, mau nunggu semua ngumpul tengah dulu nih biar kena semua kiranya. Ih, ini gua nge-lag banget sumpah guys, sabar guys. Gua tuh nge-lag parah gitu, Kak. Gua nge-lag ngeklik-ngekliknya. Ada lolos Minato kencang banget, Pak. Minato langsung gua pakai kira. Where? Gua pakai kira gua. Iya, pakai. Ada Thumbs up sama Logan, mantap. Terima kasih Logan. Logan Anda luar biasa. Time stop lagi kan? Gan, time stop Gan. Gue ngelag. Aman. Oke.
aman gaming. Oke, saatnya kita pakai Kira teman-teman ya. Gua akan boost semuanya. Shinzo. Pake semua, Pak. Ya, telat. Pakai semua. Gua udah telat, gua pakai duluan tadi. Ya udah, apa-apa. 40.000. Rip. Go. Gun pakai gun. Pakai Kira gun. Wave 56 gun. Red name 1. Red name 2. Red name 3. Red name ke oh ini. Woi, klik. Wah, udah pakai kah? 4. Ya tuh harusnya udah sangat membantu sih. Gue bus lagi. Tugas saya yang ngebus ya. Wah, tembus sekali 57. Apakah ini akhir kita kan? Damage aku udah 130M, Ibu. Aku baru ada yang salah sih. Aku baru 61, Ibu. Ada yang salah kita teman-teman ya. Ini harusnya bisa sampai 300M kayak kemarin waktu kita live sama Mamang Mochan ya. Cuma nih ada yang salah nih. Gua ngelek-ngelek, tolong lihat gua ngelek-ngelek, guys. Idi, geleknya gua ngaruh banget nih komputer. Sabar, sebentar lagi datang. Sabar, sebentar lagi datang. Yang depan dulu nih, tolong, Pak. Ya, tolong ya, gua boost dulu, gua boost. Lihat enggak, guys? Gua pencet Shinzo, dia enggak mau Shinzo. Lewat, Pak. Yes, lewat, pasti lewat. Pasti lewat, enggak bisa udah. Soalnya udah ini. Boost, ya, paling enggak gua dapat damage. 58, Kakak. Wih, 58 not bad loh. Ya 68 juta doang. No bad. Damage gua 152. Setengahnya anjir. Di satu ding. Setengahnya anjir. Ya ini gara-gara gua nge-lag komputer, gua nge-lag. Tapi enggak apa-apa teman-teman ya. Paling enggak kalian udah ngeliat damage-nya maksimal Broly. Itu tadi kalau kita lihat lagi barusan dia sampai 35.000, cuy. 35.000 damage full AOE, tolong. Walaupun dia SP-nya 16, bener. SP-nya lemot, tapi enggak masalah, cuy, karena damage-nya gila gitu ya. Dan karena emang di stop sama white beard juga gitu kan, di slow, jadi sebenarnya gak masalah sih, kayak dipotong setengah lah, jadi kayak SP itu 8 istilahnya ya. Ini kenapa chatnya semua langsung sama di cup. BTW katanya Sen, katanya lu pengen ngegacha Sen apa? Oh iya, gacha masih keburu ya? Oke, kita gacha dulu teman-teman. Ini sumpah nge-lag banget, kalian bisa lihat ini gua gak gerakin mouse aja, tiba-tiba dia gerak sendiri. Tolong saking nge-lagnya, Ibu. Oke, kita gacha dulu ya. Kita gacha dulu, keburu ya, 200 gem dapat lah ya. 150 juta gitu kan, tadi 150 juta damage. Harusnya 200 dapat lah. Gua dapet aja ya. Dapat berapa nih? Gua dapat coba 600. Dapat 500, termasuk 600 gitu. Udah dapat. Entap gaming, guys, bayangin, guys. 150 damage itu pun gua ngelek-ngelek, tolong ya. Kalau gua enggak ngelek, gua bisa kayak kemarin Babang Mochan bisa sampai 300 kemarin itu kita coy ya. Nani enggak. Oke, okay. Ray Mustang, let's go. Ray Mustang. Dapat kan langsung kayak satu kali gitu. Tapi gue bingung kan waktu itu gue enggak kira kok gue bisa dapet 75 damage. 75 juta dah. Karena kita lama waktu itu. Bisa sampai wave-nya lama banget. Lagi. Please give me Ray Mustang, please. Masa gue mesti Piti Gak mau piti Dajol emang kalau piti, sumpah. Ih, gak dapet dong. Harus piti kah gue? 3 kali lo udah lo. Please. Ih, serius. Ini masih gara-gara chat Thailand nih. Kebener. Not enough inventory space. Nice. Kalau gitu aku akan naikin si Mama Bulma dulu deh. Lagi, please. Let's go. Aduh, gue bener-bener masih PT aja buat Roy Mustang. Roy Mustang dajul. Really, gue masih PT aja, gak bohong gue. PT. Literally, gue harus PT. Hilang 3.000 gem saya, tolong untuk Roy Mustang ya. PT. PT gaming. Udah, PT. Gue harus PT aja. Harus PT aja untuk Roy Mustang, tolong. Tapi gak apalah. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Broly gigi banget sumpah. Kalian masih dapetin sih sumpah. Kalau kalian mau jadi bomb chill damage harus dapetin ya. Itu tadi kalau misalkan kita berhasil bertahan sampai wave 60 teman-teman, itu kita bisa sampai 300M damage-nya. Dan sayangnya gue ngelek-ngelek gitu ya. Jadi ngeboost RW-nya tuh susah gitu. Alasan sih. Enggak, beneran itu beneran. Ada Babang Artes. Thank you juga buat Babang Artes sudah bantuin kita, dia ngikut Infinite sama kita ngebantuin baik Kira ya. Beban. Enggak, gak jadi beban anjir. Lu damage berapa tadi, lumayan. Tadi berapa sih damage? 70. Cuma 70-an. Cuma, guys. Cuma, kebanyakan dari kalian pasti mupeng lihat 70 damage kan, 70M damage kan. Kan dibanding elu gitu. Oh iya benar, dibanding gue iya. Kan gue kan dikiri punya, sama ini, apa Edwin. Udah punya Broly, Nani. Oke, teman-teman.
Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika emang kalian suka. Dislike kalau kalian emang gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga gak masalah buat gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Bye. Ciao. Bye-bye. Stop, Rosina!